Tumbuh kembang anak adalah hal yang selalu diperhatikan para orang tua. Nah, sebab anak bisa mengalami stunting sejak dini. Berbicara tumbuh kembang anak nih, ada sebagian anak mengalami penurunan nafsu makan. Yuk kenali penyebabnya. Dikutip dari Tribun Health, pada umumnya bayi akan tidak merasa nyaman ketika mengalami pertumbuhan gigi. Kondisi tersebut dikenal sebagai sindrom teething atau sindrom pertumbuhan gigi. Sindrom ini biasanya ditandai dengan tumbuhnya gigi pertama pada gusi. Namun umumnya sindrom pertumbuhan gigi tidak bergejala apapun. Tumbuhnya gigi pertama pada bayi biasanya saat memasuki usia 4 bulan hingga 6 bulan. Seiring bertambahnya usia bayi akan memiliki gigi susu yang lengkap. Apabila gigi yang tumbuh menembus gusi di atasnya akan menimbulkan peradangan. Meskipun peradangan jarang terjadi, tapi merasa sakit hingga demam. Kondisi ini menyebabkan anak-anak menjadi malas makan. Dalam hal tersebut, peran orang tua sangat penting sebab harus memperhatikan daya tahan tubuh anak dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta vitamin. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.